Kita jajan cengnya. Kayaknya. Oh, bunda. Oh, cinta dia mau bunda. Asuk bubang. Baiklah, ha, kita nak sembang pasal artikel mengenai Awira. Ha, yang katanya salahkan saya, bukan juri. Dah kenapa tiba-tiba nak salahkan diri sendiri kan? Nah, kenapa tiba-tiba jangan salahkan juri. Ah, ini cerita dia, ini cerita dia. Okey Jimmy, tahu kan baru-baru ini Gegar Berganza baru sahaja melabuhkan tirai. Betul. Gegar Berganza musim depan. Dan kita pun tahu yang juara untuk Gegar Berganza adalah Alif Aziz. Okey Jimmy tengok ke Gegar Berganza ni? Saya tengok sebab apa? Saya terhibur dengan awak tahulah cinta hati saya. Siapa tu? Kita je jengkingnya. Oh, bunda. Oh, cinta dia hanya satu. Asuk bubang. Jangan, itu bunda saya. Bunda saya, kamu jangan pelekkan dia. Bunda saya juga. Kita bukan nak cakap pasal bunda. Kita nak cakap pasal Awira. Lek pula tiba kan. Kalau korang follow lah kan juga Berganza. Dari minggu pertama sehingga minggu yang terakhir, korang akan perasan yang Awira ni di saat-saat akhir dia macam tunjuk tarik. Pelang gitu. Sampai orang pun expect yang dia akan jadi juara untuk Gegar Berganza musim ke-8. Betul. Tapi bila di pengakhiran Gegar Berganza, Awira dapat tempat ke-6. So orang macam tak puas hatilah. Kenapa Awira tak menang? Kenapa sampai ada yang menyalahkan juri lah. Kata juri salah bagi markah lah. Tapi si Awira pun bagi tahulah, dia tampil bagi kenyataan yang itu salah diri dia. Dia ada buat kesilapan sewaktu konsert akhir Gegar Berganza. Korang, kalau korang tak percaya apa yang saya cakap ni, apa kata? Jimmy, kita tengok dulu VT ini. Ada VT eh? Ya ada. Love. Let's check it out. Yelah, sebab apa kalau nak ikut dengan timing dia yang begitu orang kata apa, padat. Maksudnya dalam masa 3 ke 4 hari untuk menghafal 3 lagu yang jarang sekali saya nyanyi. Sebab apa? Yelah, benda ni memang betul production bagi kebebasan untuk contestant berikan list, tapi in the end benda tu untuk keputusan lagu, production juga yang kata tu kan benda tu. Tapi untuk pemilihan lagu Melani, mungkinlah ada juga yang cakap saya salah pilih lagu. Dia Awira sendiri mengakui yang dia ada buat kesilapan apa semua. Kita pun memahami. Dan sebagai pemilik pun, kita sentiasa kena support kita punya favorite. Betul lah kan. Dengan support tu, dia akan jadi lagi better right. Jimmy, kalau kita tengok balik lagu Gegar Berganza ni kan, ingat tak ada orang kata Awira ni anak emas bunda? Jealous tak? Kau kenapa begitu deh? Gue capek, hati gue capek deh. Jangan begitu. Bukan. Ya, kenapa? Bukanlah ibu apa bonda anak emaskan Awira. Dia just macam bonda, dia cuba untuk menunjukkan kekuatan Awira sewaktu konsert tersebut. Tapi biasalah, netizen, kita-kita manusia-manusia ni, kita ada pemahaman masing-masing. Diorang faham benda lain. Untuk saya lah, kita faham yang bonda cuba untuk menunjukkan kekuatan Awira, tapi ada orang macam fikir bunda saja nak bagi nampak Awira nampak hebat lah, macam tu. So it depends on other people's perspective. Gitu. I get out.